Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada, terutama pencinta budidaya lele ya. Juga teman-teman pemula yang mau mengikuti tutorial saya tentang lele dan mau mengikuti perkembangan saya tentang lele ini, ya monggo ya. Silakan ikuti terus ya channel Saiful Anwar SP ya, untuk mendapatkan hasil dari budidaya lele yang menguntungkan gitu ya. Pada episode kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya tentang teknik bagaimana cara memberi makan lele ini dan apa pakan tambahannya, sehingga kita bisa menekan biaya pakan lebih rendah ya, lelenya tetap produksi dengan baik gitu ya. Di sini saya sampaikan bahwa saya memberi jadwal makan lele saya itu jam 9 pagi dengan jam 9 malam atau jam 8 malam ya. Karena apa? Karena lele ini terkenal agresifnya itu di pada malam hari. Jadi saya cukup memberi lele itu makan cuman 2 kali menggunakan pelet dan 1 kali pakan tambahan ya. Ya, apa pakan tambahannya? Ya nanti kita bahas tentang pakan tambahan dan bagaimana caranya dan kapan kita berikan pakan tambahan itu. Oke, sekarang kita akan beri pakan pelet dulu ya pada pagi hari ini. Ya. Ya. Ini kita ini adalah pakan lele kita beri. Nah, sekarang kita beri pakan ya, misalnya ya. Ya, silakan di sini ya. Ya. Ini adalah lele yang sudah berumur 2,5 bulan ya. Dan diperkirakan 2 minggu lagi ini bisa kita panen. Nah, jadi teman-teman, kita cukup memberi makan lele itu pada pagi hari saja, kemudian pada malam hari lagi ya. Oke, sekarang saya lanjutkan pemberian pakan ikan lele yang kecil. Nah, ini adalah ikan lele yang masih berumur 2 minggu ya. Masih baru berumur 2 minggu. Ikan lele ini, aduh, yang nelpon nanti ya. Yang ini kita beri pakan ya dengan pelet. Sekarang sudah menggunakan pelet 99 ini ya. 88 udah berlalu. Nah ya. Ini satu keramba ini saya isi 12.000. Ya, nanti waktu 1 bulan kita sortir, akan kita pindah ke kolam yang sudah kosong di sana ya. Nah. Baik, teman-teman. Sekarang lele besar dengan lele kecil sudah diberi makan. Terakhir saya beri makan lagi yang namanya ikan gurami ya. Nah, ini adalah ikan gurami ya. Ikan gurami ini terkenal ikan pemalu, dan ikan ini adalah ikan yang terkenal memangsa yang namanya sayur-sayuran atau daun-daunan, di mana dia paling senang itu daun keladi, daun pepaya, dan daun-daun rumput-rumputan yang lembut-lembut dia senang gitu ya. Apa saja. Kemudian nanti kita juga memberi pakan tambahannya sama dengan ikan lele ya. Apa pakan tambahannya setelah ini kita bahas ya. Jadi untuk gurami ini saya kasih makannya itu hanya 1 kilo sampai 1,5 kilo setiap pagi dan sore
ya, sore jam 5, bukan jam 9 malam. Beda, gurami bukan pemakan malam ya. Nah, jadi dia tidak agresif malam, tetapi makannya nanti di antara jam 5 kita kasih ya. Atau jam 9 pagi. Intinya kita memberi makan lele atau ikan ini ya, kita harus mendapat sinar matahari dulu. Jadi kalau sinar matahari udah terang, baru kita beri pakan. Apalagi kalau musim hujan. Jangan malamnya hujan, pagi-pagi udah kasih makan lele. Itu nggak ada, nggak mau makan dia ya. Tuh udah mulai makan di sana ya. Oke, udah mulai makan. Ya. Kita kasih 1,5 kg saja satu pagi ini ya. Kita kasih 1,5 kg saja. Nah, sekarang setelah kita memberi pakan gurami ini ya, ayo kita bahas tentang pemberian pakan tambahan buat ikan lele dan gurami. Nah, ini teman-teman ya, di dalam kolam ini sebenarnya sudah dipanen sekitar seminggu yang lalu. Ini ikannya sudah habis. Keramba pertama sudah habis dan keramba keduanya sudah habis. Sementara ya, kolamnya ini kita cuci. Sementara kolamnya ini menunggu ikan kecil-kecil, bibit kecil yang di sana disortir ya. Artinya kita jangan buru-buru mencuci kolam kita. Kita ambil kesempatan untuk memelihara dan mengembangkan pakan ini, jangan sampai pupus. Karena pakan ini dalam satu minggu saja ini sudah menjadi seperti ini ya. Padahal pada awalnya saya menebar kiambang ini ya. Saya menebar kiambang ini di ini kecil-kecil begini ya. Nah, jadi untuk di kolam untuk cara pemeliharaannya, kita titipkan saja ini kiambang-kiambangnya di mana saja, asalkan minimal 50% atau 60% permukaan air itu di dalam kolam itu masih terbuka supaya dapat sinar matahari. Yang kedua, bibit kecil-kecil ini juga perlu peneduh ya. Kalau terlalu panas juga nanti amoniaknya naik, nanti ikannya gantung tali juga ya. Ini pengalaman saya, ikan-ikan lele ini, anak-anak lele ini akan kita beri pelindung sambil memelihara yang namanya kiambang-kiambang ini. Jadi teman-teman ya, yang paling bagus kita berikan kiambang itu di saat kecil-kecil begini. Itu ikan gurami, ikan lele yang sudah berumur 2 bulan rata-rata paling rakus makan ini. Ya, dalam satu keramba itu kita bisa kasih yang namanya kiambang ini minimal 1 ember atau 2 ember ya. Nah, begini ya. Ini kita berikan kepada ikan-ikan kita, mau kepada ikan lele ataupun kepada ikan gurame ya. Nah, ini setiap 2 hari sekali kita panen. Insya Allah 2 hari lagi ini penuh ya. Sampai 3 hari 4 hari ini udah ketutup, permukaan air udah ketutup. Dan itu tidak boleh terjadi. Harus diambil tiap 2 hari sekali dipanen ya. Kiambang ini terkenal perkembangannya sangat pesat ya. Inilah yang dinamakan pakan tambahan tanpa biaya. Cuman sedikit menambah pekerjaan saja ya. Nah, kalau kecil-kecil begini ini paling rakus ikan-ikan kita ya. Namun kita juga tidak boleh membiarkan kiambang-kiambang ini sampai sudah lebar begini ya. Sudah lebar begini ini masih muda, masih mau dia. Asal jangan sampai udah tua dan hijau pekat kemudian udah menguning, itu biasanya ikan lelenya atau ikan guraminya sudah kurang selera dia makan ya, kurang seger gitu. Nah, jadi jangan sampai yang terjadi yang seperti begini-gini ini, itu nggak mau ya. Jadi usahakan yang masih hijau-hijau begini. Tapi ini belum terlambat ya. Di sini saya setiap hari memberi pakan tambahan ini ya, memberi pakan tambahan ini 2 kali di dalam sehari. Salah satu contoh, ayo kita beri ini pakan ini ke lele dulu ya. Nah, untuk ikan lele yang berkapasitas 2000 ekor begini ya, saya hanya beri 1 ember saja. 1 ember saja, sesudah makan pelet kita kasih yang namanya kiambang 1 ember pada pagi hari.
Kemudian inilah yang akan dikutip oleh ikan-ikan kita menjelang sore, menjelang malam diberi makan, dia akan mengutip yang namanya kiambang-kiambang ini. Di samping menjadi pakan tambahan, yang kedua lele itu tidak menjadi kanibal karena lapar memangsa temannya, begitu ya. Nah, itu salah satu contoh di dalam kolam itu tinggal serpihan kecil-kecil saja ya. Itu bisa nampak ya. Nah, itu tinggal serpihan kecil-kecil saja, itu diberikan tadi malam ya, malam tadi dikasih setelah beri makan. Ingat ya, setelah diberi makan jangan diberi kiambang dulu baru diberi makan, nanti ikannya merajuk nggak mau, dia takut ya. Beri makan dulu sampai kenyang, kemudian beberapa menit atau 10 menit baru masukkan yang namanya kiambang satu ember. Jadi setelah pagi hari beri makan kasih satu ember, setelah makan malam juga dikasih satu ember. Jadi setelah makan malam itu selama satu malaman suntuk itu ikannya ngutip kiambangnya itu sisa-sisa pagi. Nah, sekarang kita tambah satu ember lagi ya. Kita tambah satu ember lagi untuk stok pakan tambahannya menjelang sore. Ya. Nah, begitulah teman-teman ya. Nah, begitu juga nanti kolam yang ini tegak ya. Kolam yang ini sudah nyaris habis. Yang kolam ini sudah nyaris habis, ditambah lagi yang kolam sana juga nyaris habis. Makanya setiap pagi kita memasukkan kiambang ini satu ember. Ya, oke ya. Saya ambil lagi ya. Ini kiambang yang di dalam kolam benih lele ini. Ini baru semalam sudah dipanen juga. Ini hanya saya memperagakan ya. Sebenarnya 2 hari sekali baru saya ambil ini. Ya, 2 hari sekali baru saya ambil. Nah, begitu. Tapi nggak apa-apa, saya ambil hari ini. Nanti saya campur dengan yang kiambang-kiambang yang sudah besar, tapi belum tua. Ya, tapi kalau sudah tua jangan diberikan lagi. Nanti menjadi busuk di dalam kolam dan tidak mau, lelenya pun jadi sakit ya. Kemudian kalau seandainya kiambangnya sudah tua ya, itu kita ambil untuk pembuatan kompos, kita olah menjadi kompos, jadi semuanya bermanfaat ya, begitu teman-teman ya. Nah, ini saya ambil. Dan ini karena masih sedikit, saya tidak ambil. Ini 2 hari lagi baru kita bisa panen. Kemudian kita akan campur dengan yang kiambang yang besar ya. Nah. Untuk kapasitas ikan 2000 ekor di dalam kolam yang umur sudah umur 1 bulan setengah atau 2 bulan ya. Rata-rata 2 bulan yang paling udah mulai ganas itu. Kalau umur 1 bulan setengah ya kasih yang kecil-kecil saja ya, jangan kasih yang besar. Nih ya. Nah, jadi tinggal satu kolam lagi, tetap sama-sama kita beri satu ember ya. Begini caranya ya teman-teman. Oke, kita ambil lagi ya. Kalau seandainya sudah tua, kita gunakan untuk pembuatan kompos, jangan diberikan kepada ikan ya. Ini sangat segar-segar. Dan ini pengganti daun keladi, sayur-sayuran, kangkung dan segala macam ini. Kalau kangkung kita kan mengharap limbah ataupun beli ataupun nanam sendiri. Nah, kalau ini memang sudah tercipta di dalam kolam ini, kita menciptakan pakannya secara tak langsung. Pupuknya dari mana bisa subur-subur begini? Pupuknya ya dari kotoran lelenya ini ya. Ini terakhir saya kasihkan ke lele kotak yang ketiga ya. Nah, jadi teman-teman ya,
kalau seandainya nanti kita sudah berikan satu ember ya, ini menjelang sore, nah seperti ini hasilnya ya, menjelang sore ini seperti ini hasilnya, ini tinggal kecil-kecil begini. Namun kalau seandainya kita tidak menambah, ini juga habis ya, tapi bagaimanapun ini nanti akan habis, tidak ada sisa ya. Jadi kita sudah membantu meringankan pembelian pelet. Jadi dalam satu ember itu diperkirakan 3-4 kilo ya, dapat kita berikan setiap pagi, 4 kilo setiap malam hari gitu ya. Nah inilah teman-teman ya, caranya untuk meringankan pembelian pelet kita dengan memberi pakan tambahan dengan kiambang ini yang kita ternak bersamaan dengan di dalam kolam ini. Kalau tidak ada kolam, nanti kita di sela-sela ini kita deder. Taruh aja minimal di sini agak 10 tangkai ya, ataupun 20 tangkai. Nah, dalam waktu satu minggu aja ini udah penuh gitu. Paling cepat lah perkembangan yang namanya kiambang ini ya. Terakhir saya akan beri yang namanya ikan gurami, apalagi gurami ini terkenal dengan makan dedaunan, sayur-sayuran. Nah, untuk gurami ini sendiri biasanya saya bisa memberi sampai 2-3 ember untuk pagi ya, 2-3 ember lagi nanti untuk malam hari ya. Jadi gurami saya sebanyak 750 ekor itu makannya cuma 1 kilo pagi, 1 kilo sore, atau 1 kilo setengah pagi, 1 setengah kilo sore, ditambah dengan ada tempe busuk boleh, kemudian ada kangkung busuk dari limbah warung boleh, kemudian yang terutama ini ya, inilah kiambang-kiambang yang ini ya, yang akan kita berikan kepada ikan-ikan kita ya. Nah ini satu ember ya. Baru satu ember, saya akan kasih 3 ember ya. Lihat ya teman-teman ya, kiambangnya sangat-sangat subur-subur dan masih segar-segar, masih muda. Ini yang disenangi oleh ikan ya. Oke, saya kasih yang ketiga ya. Ini adalah kiambang yang ketiga ember saya kasih ya. Dan insya Allah sore nanti kiambang ini tidak ada lagi. Sudahlah habis, sudah raib dimakan oleh gurami. Begitu juga lele. Kalau lele masih ada percil-percilannya masih ada ya. Tapi kalau gurami tuntas dimakannya. Makanya kita bisa menekan biaya pelet untuk pemberian pakan baik lele ataupun gurami kita gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Inilah pakan tambahan yang saya berikan kepada ternak-ternak lele saya, ternak gurami saya, sehingga bisa menekan pakan yang lebih minim kita gunakan, sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa nantinya gitu ya. Begitu teman-teman, karena kita sudah menekan kos biaya pembelian pelet sekian persen gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di mana saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.